MGI Agan Indonesia. Kembali saya di sini untuk merilis salah satu produk dari kami. Saat ini kami mengusung konsep jenis senapan PCP model sniper ya. Model sniper yang kita beri nama yaitu AWP Magnum. AWP Magnum dengan konsep tabung tanam. Berikut kami perlihatkan unitnya dan menjelaskan spesifikasi teknis dari unit tersebut. Ini dia ya. Ini unitnya kita beri nama AWP Magnum. Model tabung tanam ya, model tabung tanam, konsepnya konsep sniper ya. Konsepnya konsep sniper. Dengan mengusung konsep sniper. Data teknisnya laras, kita menggunakan laras seamless, baja seamless, OD-nya OD 14 mm. Kemudian disobong dengan sobong dural ya, disobong dengan sobong dural 22 mm. Kemudian di bagian depan ini ada penjera, ada visir. Kemudian di bagian depan juga kita ini ada untuk pasang padaknya. Ini jadi bisa kita buka. Kita buka nanti di ini bisa kita pasang padam di bagian depan. Kita buka seperti ini bisa kita pasang padam ya. Ada gerak untuk pasang padam. Kemudian tabungnya sendiri kita menggunakan tabung dural. Kita menggunakan tabung dural, OD-nya OD 28 mm ya. Kita menggunakan tabung dural. Tabung dural, posisi tabungnya ini di dalam popor ini. Jadi kita sebut sebagai tabung tanam ya, karena tabungnya ditanam di bagian dalam popor ini. Jadi tidak terlihat. Kalau kita bisa lihat dari posisi, nah ini kelihatan posisi tabungnya adanya di sini. Sudah tutup. Nah ini sekaligus sebagai tempat pengisian. Pengisiannya ini ada di depan sini. Ini menggunakan mini coupler ya, menggunakan mini coupler. Tabungnya sendiri di PSU-nya di working PSU di maksimum di 2700 PSI. Pengisian menggunakan mini coupler. Kemudian box chambernya ini bagian atas ini kita menggunakan remnya rel tikat ini ya 20 mm. Kemudian menggunakan model bendel bolt action ya seperti ini bendelnya. Nah, sangat keren ya, sangat keren sekali. Kemudian di bagian bawahnya, di bagian bawah sini, ini kita ada penunjuk tekanan ya, penunjuk tekanan manometer untuk menunjuk tekanan angin yang ada di dalam sini. Ya, kemudian popornya sendiri, ini bisa ada setelannya ya, ini ada setelan pipi, ini bisa bautnya bisa dikendorin, jadi dia bisa naik turun disesuaikan dengan pipi kita. Kemudian ini kalau mau menetralkan bisa kita kokang seperti ini. Ini juga ada dua tarikan ya, ada tarikan ke satu, kemudian ada tarikan kedua. Jadi tarikan kedua lebih kencang dibanding tarikan ke satu, tarikan ke satu pelan ya. Nah, kemudian panjang total keseluruhan unit ini di sekitar 105 cm ya. Sekitar 105 cm, kemudian bobot kosong sekitar 3,2 kg. Bobot kosong 3,2 kg. Konsepnya konsep sniper ya. Konsep sniper ini banget. Apa namanya, keren banget lah pokoknya. Posisinya udah. Mantap. Bobot juga nggak terlalu berat ya. Sekitar kosong 3,2 kg. Kemudian speednya, FPS-nya berkisar di sekitar 850-900 FPS per second ya, feet per second. Kemudian ini single ya, single shoot artinya tidak menggunakan magazin. Jadi kita konsepnya konsep satu-satu, masukin satu, itu